Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arda Andika Pradana. Jadi pada video kali ini sesuai komen yang kemarin request bahwa pada video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman olahraga-olahraga apa saja yang saya lakukan pada saat puasa di bulan Ramadan. Jadi saya akan membagi dua kali sesi. Yang pertama adalah pada olahraga yang saya lakukan di pagi hari, dan yang kedua olahraga yang saya lakukan pada sore hari atau setelah ba'da asar. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa teman-teman buat klik like, subscribe dan komen, dan apabila perlu di-share ke teman-teman yang membutuhkan yang lain. Oke, selamat menonton dan enjoy the video.
Oke, itu adalah beberapa contoh olahraga yang biasa saya lakukan pada saat puasa di bulan Ramadan. Jadi tidak ada alasan bagi kita saat puasa tidak berolahraga, karena olahraga adalah sangat penting untuk menjaga kebugaran jasmani pada tubuh kita dan juga menjaga metabolisme pada tubuh kita agar terus berjalan dengan yang baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman, saya minta tolong buat klik like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman yang lain apabila dibutuhkan. Sekian dari saya, Dika Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat berolahraga.